ngapain bang? Aku mojok panjang diri. Skin, we are young, we feel everything. Yeah, it's starting to begin. Hear the words we were meant to sing. Close my eyes, I feel where we are, where we are. We can run all night till the dawn, till the dawn. Light it up like the stars, no more fear of hiding. Oke, sekarang kita ada di kafe, namanya Cafe H, bareng teman-teman lainnya yang udah dibagi tim tadi. Seperti yang aku bilang tadi, pantai kafenya itu ini H933 itu beneran di depan pantai banget sih kafenya. Ini kalau cuacanya cerah ya, pemandangannya pasti bagus banget, sumpah. Cuma ini jelek, berawan. Tuh kota, gedungnya itu apa aja tinggi itu sampai bagian atas ketutupan awan juga tuh. Apalagi ini nih, ketutupan awan banget bagian atas. Seru nggak sih dalam situ? Jadi setelah dari kafe tadi kita itu lanjut ke Dongbaek Gongwon. Di sini itu ada salah satu bangunan namanya Apek Nurimaru yang dulunya pada tahun 2005 itu dipakai untuk konferensi Asia Pacific Economic Cooperation. Oke, kita sekarang itu lagi di Apek Nurimaru. Ini itu sebenarnya tempat yang dipakai konferensi waktu itu Asia Pacific Economic Cooperation. Waktu itu kebetulan waktu itu 2005 itu di Busan, jadi mereka buat ini khusus untuk membahas pertemuan itu. Di sini itu sebenarnya banyak negara-negara yang waktu itu ikut, jadi kayak dari Asia Pasifik itu Indonesia, Jepang dan sebagainya macamnya, Korea termasuk. Dan gua nggak tahu waktu itu dibicarain apa aja, cuma waktu itu ya yang datang itu Pak SBY waktu itu. Untuk tempatnya sendiri itu cukup bagus karena nih indah banget, karena itu langsung laut, beneran langsung laut. Dan bahkan tempat ini itu kalau di Busan itu ada namanya Festival Kembang Api yang di bulan Oktober. Kalau kalian lihat dari sini, Gua Ngali itu di sana banget. Jadi sana itu Gua Ngali, langsung jelas. Kalian bisa langsung lihat dari situ. Nah, jadi ada di sini tuh waktu itu ada sekitar 21 lebih negara yang datang. Gua gak hafal semuanya, itu banyak. Banyak itu dihitung loh bang. Hampir semuanya ada. Indonesia itu waktu itu yang mewakili Bapak SBY ya waktu itu datang, 2005. Nah, Apek Nurimaru tadi itu lokasinya sana. Terus si Pantai Heunde itu di sini. Ini Pantai Heunde. Terus apartemennya ketutupan awan. Berasa kayak di Dubai itu kali ya, kalau sekarang itu. Bagian atas ketutupan awan, padahal masih pendek banget. Sampai 1 kilo banget juga itu. Hombreng cuy. Hombreng kayak depannya hombreng. Hompimpa lah, hombreng kayak. Aduh, aku gak tahu kalau itu. Terus di sana, itu Gua Ngali. Terus di sini tuh ada Sea Lake House. Ada mercusuarnya gitu nih. Ini mercusuar buat biar ya biar kagak nyasar orang-orang masuk sini sih. Si kapal-kapal besar itu kan. Kalau enggak kandas di situ. Kalian kalau ke Busan, taman ini tuh wajib dikunjungin karena ada beberapa tempat yang cukup bagus kayak di bawah-bawahnya situ. Ntar kalau gue sempat gue bakal ke situ. Ke bawah. Kalau enggak ya maaf ya. Ternyata di Heunde kalau udah summer kayak gini, walaupun ini tuh mendung dan kayak gimana, orang-orang tuh masih ngumpul semua tuh di sana. Kalian bisa lihat. Di sana itu orang yang mandi itu banyak. No.
ada banyak yang ngumpulin di sini. Setelah kita muter-muter di Haeundae dan sekitarnya, sekarang kita makan di tempat makan. Ini tempatnya Sabu Maxim. Annyeonghaseyo. Jadi kita udah sampai tempat makan namanya Sabu Maxim. Ini bakal makan sabu-sabu abis ini. Bukan nyabu kayak itu ya, narkoba ya. Ini daging sapi terus direbus gitu nanti. Gak kayak yang lain lah. Kayak gitu. So, jadi tempat ini tuh Sabu Maxim, lokasinya dekat Bexco. Jadi kalau kalian ke Busan bisa mampir sini kalau kalian suka sabu-sabu kayak gitu. Dan di sini tuh kafenya, restorannya itu ada namanya Mohan Refill, jadi kayak buffet gitu. Nanti di unlimited di tempat side dish apa segala macam, selain si sabunya mungkin ya. Dagingnya itu limited, tetap dikasih segitu. Terus yang lain bisa ngambil-ambil sembarang-sembarang kayak gitu. Oke, jadi ini udah makan sabu-sabu. Ini gua udah prepare. Mau dibuat kayak gini. Udah siap. Ini udah siap dimakan. Dan gua tuh sukanya kalau makan sabu-sabu, dagingnya itu dicocol-cocol. Ini dagingnya ini. Dicocol-cocol di saus yang enak, enak. I touch this one actually. Okay, terus ini kayak gini. Itu enak banget. So, kita makan dulu. Kalau saya ini kita mau cabut ikut Tias dan kawan-kawan. So, see you. Setelah makan dan perut kenyang, kita itu langsung menuju Gua Ngali. Di sana kita bakal naik yacht. Jadi kita bakal malam-malam dengan cuaca yang agak nggak bagus ini naik yacht di bawah jembatan Gua Ngali. Oke, jadi malam ini setelah makan segala macam tadi kita naik yacht hari ini. Ini kalau siang ini pasti enak banget. Ya, kalau siang bagus banget. Cuma jadinya kita malam. Kayak gitu. So, ini orang-orang ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 11 orangan sama gua. I am sad here thinking of you once again. Songs in my head now, they all make sense. Counting down the days to call you mine, mine. In the end, I know that we will be just fine, just fine. Jadi di sini ombaknya sumpah kencang. Malam-malam kayak gini kita main di dalam kayak kencang banget, cuy. Di belakangnya gitu. Di belakang sana itu Gua Ngali. I just blank your camera with my phone. I'm sorry. I'm forgive me. Sumpah ini ombaknya malam-malam kayak gini kita naik di sini. Tahu-tahu nguling ke depan ya. Malam. It's a beautiful in the night. How about you? What do you think, Max? Fantastic. Wonderful. And beautiful. Visit Busan. So, come and visit Busan and take this kind of yacht if you have. Itu jadi sekitar 400 ribu won untuk naik kayak gini selama sejam. Jadi kayak gitu. Bisa sekitar 11 orangan untuk naik ke atas ini.
kita jam 8:30 malam, udah jam 8:45an, tapi di atas laut, nikmatin gua ngali dari atas. Si Talia dari tadi ngaturin rambut mau difotoin, tapi nggak bener-bener. Berangin nih, susah. Mau cantik harus susah guys. Bukan, masalahnya bukan cuma itu juga sih. Udah capek seharian, muka udah belepotan. Muka udah lepek, udah lembab ya kan. Udah ditambahin lagi air garam. Air garam, gila udah hancur banget kan. Rusak, kamu mau rusak. Gak apa-apa. Kalau aja ikutan terkenal gue abis ini. Jangan subscribe guys, jangan subscribe. Langsung di blog, report as inappropriate, di flex, pub, jangan. Jangan lupa komen di bawah, gak usah komen, gak apa-apa. Jangan lupa dislike, and like. Kalau pencet dislike dua kali. Ngapain bang? Aku ngojo am, pajang diri. Oke, thank you udah nonton video kali ini, video hari ini. Ya, tadi itu kayak gitu-gitu doang. Terus ini gua bareng gua Angga. Nanti dia banyak subscribernya, udah. Nanti subscribe aja. Jadi di report aja ntar. Kalau nge-dislike dua kali kalau dia etim. Etim. Jadi ya, kita tadi itu dibagi tim. Kita itu etim. Tapi enggak tim yang itu ya. Tim yang lagi viral itu bukan ya. So, thank you udah nonton. See you later.